kalah tahun 1991 kita belum juara. Kemudian di tahun 1997 kita kalah 2-4. Dan di tahun 2013 ketika era kelompok usia kita juga kalah 0-1 dari Thailand. Ini final kedua ketika SEA Games menggunakan kelompok umur. Dan kita kalau bicara di kelompok umur, sebenarnya kita adalah tim yang cukup kompetitif. Dan itu diperlihatkan di sepanjang fase grup, kemudian di semifinal kita bisa mendapatkan hasil sempurna, tidak terkalahkan. Jadi saya pikir itu menjadi modal yang sangat bagus sekali. Kita saksikan terlebih dahulu bagaimana lineup dari Indonesia. Ya, kalau kita lihat komposisinya tidak terlalu banyak perubahan, terutama kecuali Muhammad Haikal yang tampil sebagai starter. Witan adalah pemain yang sangat pengalaman, dua kali sebagai finalis. Finalis di Piala AFF dan kemudian finalis di SEA Games tahun 2019. Ya, tentunya masih menyimpan ilham Rio Fahmi yang tentunya dipasang di pertandingan sebelumnya untuk menggantikan posisi dari Arhan Pratama. Dan kita lihat Indra Safri tentunya diharapkan mampu menuntaskan dahaga gelar bagi sepak bola Indonesia. Terakhir kita ingat tahun 91 kita mendapatkan medali emas. Dan tentunya Thailand banyak membangun cadangan pemain-pemain inti seperti Leon James, Anan dan juga Furasan. Ya, Itsara sangat confident dengan pemain yang diturunkan. Terasa kemudian ada Jin Paul dan Chayapet, dan tentu saja tadi saya sempat sebutkan bagaimana Chanarong adalah pemain yang perlu diwaspadai. Ya, masih menyimpan Anan, masih menyimpan Furasan dan juga masih menyimpan Leon James yang tentunya akan menjadi strategi pelatih berusia 42 tahun yaitu Isara Sritaro. Salah satu pertarungan tentu akan sangat menegangkan. Pertarungan yang penuh dengan harapan terkait dengan bagaimana Indonesia bisa mengakhiri dahaga medali emas yang diraih sejak terakhir tahun 1991. Makambi adalah salah satu orang atau biang keladi di usirnya para pemain Indonesia. Ada tiga pemain saat itu, yaitu Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan juga Firuza Andika yang saat itu di kartu merahkan oleh wasit. Ini adalah pertemuan ke-24 sepanjang sejarah sejak pertama kali bertemu di tahun 77 dari Firasat dan harus mendapatkan kartu kuning, Bu Mar. Iya, menurut saya ini keputusan yang terlalu terburu-buru ya, Hernando. Bahkan dia mungkin ini bentuk bagaimana kepanikan, bentuk bagaimana pressure awal yang dilakukan oleh Thailand sudah membuat barisan pertahanan kita menjadi agak sedikit panik ketika mendapatkan serangan seperti ini. Secara pelatih Thailand tadi sedikit 2021. Oh, hati-hati Indonesia, umpan langsung jauh. Hati-hati Indonesia, ini yang sangat dikhawatirkan dari Indonesia dan seperti ini, Bung Paru. Iya, sulit sekali untuk mengantisipasi umpan-umpan silang. Iya, umpan-umpan silang, kemudian juga bola crossing seperti ini. Ditambah lagi memang kalau kita lihat bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh Thailand, termasuk ketika mereka mencetak gol ke gawang Myanmar juga melalui sundulan seperti ini. Gerakan yang dilakukan oleh Taufani. Peluang yang terbaik untuk Indonesia melakukan tekanan balik sebenarnya, Bung Paru. Iya, ini adalah kesempatan terbaik ya, bagaimana Taufani dalam posisi untuk siap untuk berlari, tapi kayak Pipat melakukan sebuah aksi menarik baju, menahan badan dari Taufani sehingga serangan yang sangat-sangat apik tadi. Iya, terutama bagaimana umpan 1-2, kombinasi yang dilakukan Ramadan Sananta, kemudian eksekusi, keberanian melakukan mendribbling bola yang dilakukan oleh Marcelino, membuat tekanan demi tekanan kembali bisa dilakukan Indonesia ke pertahanan dari Thailand. Memotong umpan masuk ke Ferdinand, umpan terobosan langsung, kosong sendirian. Lepas dari posisi offside, Irasak. Hati-hati Indonesia, meskipun tidak gol, tapi umpan-umpan di belakang, pemain belakang ini yang sangat berbahaya, Bung Maru. Iya, bola-bola daerah ya, sangat berbahaya. Dua kesempatan kita mendapatkan pressure dari situasi seperti ini. Dan ini seperti mungkin memang menjadi salah satu cara Thailand untuk menekan pertahanan dari Indonesia. Sananta pun gagal. Tangan baik lagi. Tangguh, shooting langsung! Luar biasa, apa yang dilakukan oleh Komang Teguh Krisnanda, shooting dari jarak yang sangat jauh, hampir saja membahayakan gawang dari Sopon Wit Rakyat tadi, Bung Marut. Sebuah tembakan yang sangat berani, tembakan yang tentu saja tembakan spekulasi, tapi mungkin kita saksikan dia melihat posisi dari penjaga gawang Sopon Wit tadi sudah sedikit maju ke depan. Dewangga, oh panjang berbahaya, sudah langsung. Indonesia atas Thailand pada final SEA Games ke-32.
kedua di Kamboja ini, Bung Marek. Sebuah lemparan dalam yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Dewangga. Dimanfaatkan dengan sempurna oleh penyerang dari Indonesia. Kita lihat Kamadan Sananta membelokkan bola. Dan kemudian bola kembali dibelokkan oleh pemain belakang dari Thailand. Song Chai Ting Cham tadi. Kita saksikan aksi kekecewaan. Tapi apapun itu, Kamadan Sananta yang membelokkan bola. Berhasil dihentikan oleh Rizky. Fajar Faturrahman. Kembali umpan panjang arahkan kepada Sananta. Gagal Sananta. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Jonathan Candy. Protes Jonathan Candy. Jonathan Candy bisa dibilang yang rusuh saat 2021 yang mengakibatkan tiga pemain Indonesia mendapatkan kartu. Jelas pelanggaran dilakukan oleh Jonathan Candy. Dan menurut saya yang menarik adalah Ramadan Sananta langsung pergi, tidak melayani provokasi yang dilakukannya. Karena itu sangat penting, dan dia langsung meninggalkan apa, bagaimana Candy melakukan protes, dan dia tidak peduli dengan protes yang dilakukan oleh Candy. Yang sangat cantik dilepaskan oleh Witan Sulaiman, Bung Maruf. Ya, kita lihat sebuah kombinasi lagi-lagi serangan dari Rizky Ridho. Diberikan kepada Witan Sulaiman, menyayat dari sisi kiri, tembakan dari sisi kiri. Dan kita saksikan bagaimana dari sayangnya Ramadan tidak bisa sedikit memoles bola tadi, Bung. Kirasak dipotong oleh Marcel Ferdinand. Pelanggaran dilakukan, kita lihat, oleh Chad Mongpol. Ganjal dengan keras pergerakan dari Marcel Ferdinand. Ya, jangan buru-buru bangun, Marcel Ferdinand. Beristirahatlah sejenak untuk bisa memulihkan kondisi dan tenaga. Ada Anan dan juga Canaro yang sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas dari jarak hanya sekitar 18 meter. Oh, Anan lakukan sudah. Oh, alhamdulillah gagal tadi. Kini Canaro lagi. Serangan paling cepat dari Witan Sulaiman. Loncat di kaki air par. Serangan lagi yang offset. Hati-hati Indonesia. Lompatan di bakal offset. Harus kita tunjuk pemain Thailand. Oh, keluar dari sana. Tinggi lagi. Taufani tadi sepertinya mendapatkan dorong. Kita saksikan di sini. Melepas di tengah sayap impact. Cutback. Oh, jelas Kambi mendorong tadi. Sayap impact melakukan cutback. Kambi berusaha mengejar dan mendorong tadi Bung Maruf. Ini gangguan ya. Gangguan kepada penjaga gawang sepertinya Kambi. Iya. Mengenai kepala dari Taufani. Rizky Ridho. Bola tendang jauh ke depan. Belum selesai pertandingan. Bisa dikejar oleh... Oh! Apa yang dilakukan? Kita saksikan bagaimana Ramadan Sananta menerima bola, tidak melihat gawang dari Rizky Ridho. Kita saksikan di sini, sangat cerdik, kesalahan komunikasi, tendangan spekulasi, dan gol yang membuat Indonesia unggul 2-0 di babak pertama. Ramadan Sananta luar biasa. Berhasil mencuri dari sela-sela kaki Jonathan Santi dan juga Song Chai Tok Chan. Sehingga Ramadan Sananta langsung mengeksekusinya, mengangkat bola melewati kepala dari penjaga gawang Song Hon Wit Rakyat untuk menjadikan Indonesia unggul sementara 2-0 atas Thailand di babak pertama pada babak final SEA Games ke-32 Kamboja, langsung dari Stadion Nasional Olimpik di Phnom Penh, Kamboja. Ini Bung Maruf, sampai sedikit protes apa yang dilakukan oleh pemain Kamboja. Apakah Indonesia ditandakan tidak fair? Oh, tetap gol dari wasit Amatar Al-Hadli Hasim dari Oman di babak pertama. Indonesia unggul 2-0. Ramadan Sananta belum keluar lapangan pertandingan. Masih Ramadan Sananta sangat cepat berusaha berduel dengan Kompai. Masih Ramadan Sananta di kotak penalti menunggu dukungan dari para pemain Indonesia, tapi tidak ada satu pun pemain Indonesia yang datang mendekat Bung Maruf. Agak terlambat. Iya, terlalu jauh. Kartu kuning buat Ramadan Sananta. Ya, sangat merugikan.
merugikan Bung Marus. Iya, sangat merugikan karena memang tadi harusnya sesuatu yang tidak perlu dilakukan oleh Ramadhan Sananta mencetak gol timnas Indonesia di partai final babak pertama. Agak terlambat Witan Sulaiman memberikan support tadi karena memang Ramadhan Sananta sangat cepat dan kemudian ada 3 pemain belakang dari Thailand yang membatasi pergerakan dari Ramadhan Sananta. Benar-benar berusaha menggempur habis-habisan di babak kedua ini karena memang sudah tertinggal 2-0 Bung Marus. Ini ada peluang terbaik yang dimiliki oleh Thailand ya sepanjang babak pertama bahkan. Ayah kartu kuning karena tadi menarik jersey dari Hernando. Backup atau dukungan dari pemain Thailand lainnya Bung Maruf. Ya, ini adalah bukti kematangan, ketenangan dan mengambil keputusan yang sangat tepat guys. Sangat berani yang dilakukan oleh Rizky Ridho karena dia menjaga barisan belakang. Kita lihat karena eksekusinya juga sangat baik. Melengkung dan kemudian muncul dari lini kedua ya. Tidak diduga sama sekali. Kita lihat Anan muncul tanpa pengawalan. Sangat bebas tadi Anan Yot Sangwal. Lompat lebih tinggi dibanding para pemain Indonesia lainnya dan menyundul lebih bebas dan sangat leluasa. Ini bisa dibilang pergerakan berbahaya pertama dua kaki betul. Dan menggunting betul. Ini yang membuat wasit kemudian tidak ragu kemudian langsung berikan kartu kuning ya. Tapi pergerakan cepat yang dilakukan oleh Puracet tadi memang sangat berbahaya. Serangan balik. Kuning. Memang sebuah pelanggaran yang sangat keras. Sangat ya. Keras dilakukan oleh Apisin terhadap Irfan Johari. Telat sebenarnya. Habis setengah tiang tadi pada kaki pemain Indonesia Apisin. Datang kesebelasan Cantarong. Berbaring. Masuk Frankina. Berdiri sudah sangat bebas dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang tapi sprintnya kurang cepat Bung Maruf. Iya dan laju gol emang lebih cepat lagi ya dan kemudian sayang sekali memang. Sudah capai nampaknya Witan Sulaiman. Dua pemain sudah berada dalam posisi untuk mengejar bola ya. Oh Tuhan. Nampaknya Yok Satkon menjadi target. Oh di tengah kosong. Satkon. Itu dia. Puraset. Alhamdulillah. Lepas dari pengawasan pemain Indonesia tadi Puraset. Beruntung tadi tendangan Puraset benar-benar dalam posisi yang tepat menjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Alhamdulillah.